Siang, Leslar, Lovers, Glovers, Kiyu. Jangan lupa makan siang ya. Kawal sampai halal, couple cute kita, Dede Lesti dan Abang Bila. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo Bilovers, Leslar. Acara Lida 2020 Wrestle Show Top 4, 4 besar, memang akan selalu ditunggu-tunggu oleh para fan, apalagi Leslar Lover yang selalu menunggu kekiutan dan keuan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, yang tentunya masih dipertanyakan keberadaannya. Apakah mereka berdua akan mengisi seperti semalam, mengisi menjadi juri dan pembawa acara di Lida Wrestle Show Top 4 besar. Ya, tentu keuangan dan kekiutan yang akan dibuat oleh mereka akan selalu kita tunggu. Ya, bagaimanakah? Apa benarkah mereka berdua akan hadir nanti malam? Hal itu diungkap oleh Ari Lobster selaku road manager dari Lesti Kejora dengan mengunggah Lesti dan memajang lambang Lida. Dia memberikan caption menarik. Perhatian kita semua. Bismillah. Jangan lupa nanti malam ada penampilan Lesti Kejora juri di program Lida 2020 konser Top 4 Wrestle Show Live hanya di Indonesia mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pantengin ya channelnya. Terima kasih, kata Ari Lobster. Dan kita pun bertanya-tanya, apakah Bang Bi juga akan ada di konser Wrestle Show tersebut? Ya, Alhamdulillah, sepertinya Bang Bi juga akan hadir di acara tersebut. Karena memang Bang Bilar, sebagaimana disampaikan oleh Ricardo sebagai manajernya, yang mengatakan bahwa dalam 3 hari ini terhitung kemarin, Bang Bilar akan libur dari acara syutingnya. Tentu keuangan dan kegiatan ini pasti kita tunggu. Apalagi kita semua termasuk Ayah Kejora dan Ibu Siwi tentunya, ya, selalu ingin melihat keuangan Leslar ini. Bagaimana tidak? Ya, karena mereka berdua memang bikin kita selalu baper dibuatnya oleh ulah kegemoyan dan intrik-intrik percintaan mereka yang penuh dengan romansa yang cukup menegangkan dan kadang juga bikin kita kesel dan kadang bikin kita juga tertawa-tertawa sendiri. Entah apakah memang itulah romantisme hubungan antara Lesti dan Bilar yang selalu bikin kita baper. Oke, itu saja mungkin untuk sementara kabar-kabar terbaru, terutama menjelang konser Wrestle Top 4 besar Lida 2020 nanti malam. Jangan lupa bagi kalian yang baru stay tune di channel kita untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya, dan juga memberikan komentar bagaimana menurut kalian tentang keuangan mereka berdua dan
Sebab apakah kalian ketika menonton keuangan mereka, kekiutan mereka di acara LIDA 2020 ini? Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.